28 30. Oh bukan 28 sama 60. Nih. Yes, apa pertanyaannya, Bang? Kamu berdua ketawanya mantap ya dari tadi semobil. Apa pertanyaan, Bang? Kok tahu sini dari mana, Bang? Oh, masnya. Ini adiknya mana? Oh iya. Yeah. Apa, Bang, pertanyaan, Bang? Hah? Hamil. Punya hamil. Oke, okay. Terakhir kapan berhubungan suami istri? Terakhir kapan? Ini kan sekarang hari Minggu. Hah? Lupa orang main lu. Minggu lalu. Oh, iya. Pertanyaannya, kalau pengen hamil, kuncinya satu, Bang. Istri lu gak boleh suka marah-marah. Nah, bini lu ini juara satu kalau suruh marah-marah. Betul gak? Hah? Yang bener lu. Coba ketawa. Kenapa suka marah-marah? Kasih tahu Pak Haji. Ini suka ngeledekin. Apa kita santer dulu? Udah bunting, entah kita hidupin lagi. Jadi gini, Bang, selama istrinya suka marah-marah, suka tersinggung, sensitif, hamilnya lama. Contoh, nih, ini kan sel telur. Ini mau dibuahin sama sel sperma nih. Ini sel telur diem aja, sel sperma jalan. Baru mau dibuahin, ini sel telurnya suka ngagetin. Wah, gimana mau bunting? Jadi itu jantungan, kamu suka ngaget-ngagetin sih. Udah diem aja, kan lagi mau dibuahin. Kayak game, kok kayak game? Satu, kedua, bisa gak istrinya Bambang kalau pengen hamil, jangan cemburuan dulu. Cemburuan ke segala hal. Misalkan dia kerjaan, misalkan rezeki ada yang malah, ada yang ngambil. Kamu yang marah dulu, dianya juga marah, kamu udah marah. Bisa gak? Namanya cemburuan tuh. Bukan cemburuan dia pacaran, bukan. Cemburuan hal apa aja. Misalkan kamu ada rezekinya lebih, dipakai sama dia. Nah, kamu jangan marah dulu. Udah hamil, gitu. Paling gampang. Setuju gak, Bang? Kenapa setuju, Bang? Oh, setuju omongan gue. Emang nyatanya. Ini kan udah berapa lama? 3 tahun, tidur bareng terus sama pisah? Bareng ya, harus hamil lah. Kebo gue ya hamil. Jadi nomor satu, istri gak boleh marah, gak boleh temperamen. Gak temperamen, udah hamil. Gitu. Terus kedua tuh rezeki lo banyak, Bang. Tapi kalau berdua klop. Nah, bisa gak lo berdua klop? Dalam hal apa aja klop? Bisa gak lu? Karena dia bisa gak lu? Kalau lu bisa, dia bisa. Bisa. Soalnya kalau dikasih tau suka ngelunjak. Tau gak ngelunjak? Ya bener. Tau ngelunjak. Iya, bener kan lu kan? Kalau dikasih tau suka ngelunjak. Nah, ya udah. Soalnya kalau dia gak ngelunjak, rezeki lu banyak. Tau gak ngelunjak? Pinter sendiri. Lu tuh udah, apa aja udah tahu deh. Sebelum dia tahu, lu tahu dulu. Oh iya, oh nggak boleh. Dah itu doang. Ada lagi?